Ini ada memang ada anak yang memang perlu perhatian penuh. Anaknya waktu itu tahun 2014 apa 2013 dibawa ke sini dari perangkat komal, perangkat desa. Memang kondisi Dimas waktu itu bisa pakai kursi roda, bisa turun, ya waktu itu. Tapi lama kelamaan memang kondisinya kondisi menurun. Berarti belum ada perkembangan. Tidak ada perkembangan, malah menurun. Sampai sekarang pun ya sekarang dia posisinya duduk. Tidak bisa. Jadi kalau ke kursi pun harus dinaikkan. Dari kursi harus diturunkan. Nah sekarang untuk sehari-harinya di kamar. Di kamar. Untuk kegiatan kayak belajar itu gimana? Ya itu kalau ujian atau ulangan kita layani sendiri. Berarti khusus untuk Dimas. Ya, baik. Menurut ceritanya itu memang dulu itu ibunya memang dicomal, ya. Kemudian ya sudah meninggal dan si bapaknya. Penyebabnya sih, wah ceritanya panjang. Ceritanya panjang, akhirnya ya sudah dibawa oleh jadi pihak keluarga sudah tidak sanggup oleh perangkat desa akhirnya dibawa. Karuniamu.